Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Project Taylor. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya full sampai akhir ya. Amin. Intinya, yo menahan lapar, menahan hawa dan nafsu, menahan semuanya lah intinya seperti itu. Ya semoga di bulan Ramadan ini kita semangat beribadah, selalu berbuat baik. Intinya kita berusaha untuk yang terbaik lah, berusaha untuk berbuat yang baik-baik seperti itu. Oke, di konten video kali ini temanya adalah Kartini. Kartini membuat emansipasi wanita untuk terus berjuang dan pantang menyerah. Seperti halnya laki-laki yang memperjuangkan wanita, wanita pun ikut berjuang bukan malah meninggalkan. Oke, di konten video kali ini saya akan bertanya-tanya kepada masyarakat umum. Apakah masih tahu atau tidak pada tanggal 21 April itu diperingati Hari Kartini. Jadi nanti saya akan bertanya-tanya kepada ya masyarakat umum, kepada seseorang yang lagi ngabuburit, lagi jajan dan lagi sebarang dengah intinya seperti itu. Nanti saya akan bertanya pada tanggal 21 April diperingati hari apa sih? Ya, seperti itu. Jadi kalian yang penasaran dengan videonya, jangan skip videonya, tonton videonya sampai habis. Oke. Mau tanya Mbak, boleh? Ini kan tanggal 21 ya, 21 April. Tahun ini. Tanggal 21 April itu diperingati hari apa tahu? Hari Kartini. Hari Kartini. Oke, siap. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Cik, permisi ya. Mau tanya. Sorry, agak dekat agak. Ini kan tanggal 21 April ya, ya kan? Tanggal 21 April tahu itu diperingati hari apa? Hari apa? Kartini. Oke, makasih, siap. Makasih ya. Permisi ya Mbak, permisi ya, mau tanya. Ini kan tanggal 21 April ya kan? Tanggal 21 April, tahu nggak diperingati hari apa? Hari Kartini. Hari apa? Hari Kartini. Oke, makasih ya Mbak. Berhasil guys, berhasil. Permisi Mbak, mau tanya. Ini kan tanggal 21 April ya kan Mbak? Tanggal 21 April, tahu diperingati hari apa Mbak? Berhasil guys, masih berhasil, masih berhasil. Kita lanjut lagi ya, kita tanya. Permisi Mbak, mau tanya ini ya. Ini kan tanggal 21 April ya Mbak? Mbak, ya, tahun 21 April itu diperingati hari apa? Kartini. Hari apa? Kartini ya? Oke, siap. Makasih ya Mbak. Berhasil, masih berhasil. Ya, 21 April diperingati oleh hari Kartini. Permisi Mbak, permisi ya Mbak, mau tanya Mbak, ini kan tanggal 21 April ya Mbak, tanggal 21 April tahu diperingati hari apa Mbak? Hari Kartini. Hari Kartini ya? Oke, okay. Terima kasih ya Mbak, berhasil guys, pasti berhasil, kita masih berhasil, oke, okay, gak apa-apa, kita lanjut lagi ya. Oke, okay. Permisi ya Mas, ya. Minta waktunya sini. Oh ini kan tanggal 21 April ya Mas? Iya. Tahu itu diperingati hari apa Mas? Hari Kartini. Hari Kartini. Oke, mantap. Makasih ya Mas. Oke, okay, masih berhasil guys, masih berhasil. Mbak, permisi ya Mbak. Permisi, Mbak mau tanya. Ini kan hari, ini kan tanggal 21 April ya Mbak. Tanggal 21 April tahun diperingati hari apa Mbak? Hari Kartini ya? Oke, mantap. Makasih ya Mbak. Berhasil guys, pasti berhasil. Nah, saya mau tanya nih.
Siapa? Andika Putra Pratama. Saya? Andika Putra Pratama. Oke, dengan Andika Putra Pratama. Ini kamu umurnya berapa? 15 tahun. 15 tahun. Tahu ya tanggal 21 itu diperingati hari Kartini? Tahu. Itu tadi adalah jawaban dari masyarakat bahwa tanggal 21 April itu diperingati hari Kartini. 100% akurat ya, 100% benar semua jawabannya. Ya menurut saya itu adalah hal yang sangat bagus lah. Masih ingat bahwa pada tanggal 21 April itu diperingati hari Kartini. Ya semoga tetap ingat sejarah dan jangan sampai melupakan sejarah seperti itu. Ya mungkin cukup sekianlah konten pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel Proja Taylor. Jangan lupa like, komen, share, dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Proja Taylor. Oke, terima kasih. Selamat sore dan...